Assalamualaikum. Hai, kembali ke Mingguan Amans bersama saya Nisa K. Seperti biasa, kami membawakan anda kemas kini menarik dan berita-berita dunia teknologi sepanjang minggu ini. Apple pada minggu ini telah mengadakan acara WWDC mereka secara maya sekaligus membawakan pelbagai kemas kini untuk peranti-peranti mereka. Ini meliputi iOS untuk iPhone, iPadOS untuk iPad, macOS untuk Mac, tvOS untuk Apple TV dan watchOS untuk Apple Watch. Untuk iOS 14, ia membawakan kebolehan menambah widget pada bahagian skrin utama, paparan notifikasi yang lebih kecil untuk Siri, kunci digital untuk kenderaan yang dinamakan Car Key serta ciri apps Clips yang membolehkan anda mengakses aplikasi tanpa perlu memasang penuh pada skrin. Apple juga minggu ini mengumumkan penawaran iPadOS 14 dengan kemas kini yang baru. Ia menawarkan sokongan mengenal pasti coretan dan mengubahnya kepada teks serta membawakan ciri carian yang lebih kompak. Bukan itu sahaja, Apple turut menampilkan sistem operasi macOS yang terbaru dinamakan Big Sur. Menerusinya, sejumlah ciri baru telah diperkenalkan selain beberapa API baru dibuka kepada pembangun bagi membawa aplikasi dari iOS atau iPadOS ke Mac. Sementara tvOS 14 pula menawarkan ciri Home View pada aplikasi Home untuk mengawal peranti berhubung dan sokongan alat kawalan Xbox untuk bermain permua Apple Arcade. Seterusnya, kemas kini untuk Apple watchOS 7 pula hadir dengan ciri pemantauan corak tidur pengguna, penjenamaan semula aplikasi aktiviti kepada fitness serta bakal menambah mod kanak-kanak pada Apple Watch. Buat masa ini, kemas kini ini masih lagi dalam peringkat beta. Kesemua kemas kini ini dijangka akan diperkenalkan secara rasmi dalam beberapa bulan lagi. Ketika acara WWDC itu juga, Apple telah memperkenalkan chip pemprosesan yang tersendiri yang dikenali sebagai Apple Silicon. Apple menyasarkan untuk memperkenalkan Mac pertama mereka berasaskan Apple Silicon ini menjelang penghujung tahun ini. Selain penawaran kemas kini terbaru, Apple kini membenarkan pengguna untuk menetapkan aplikasi untuk pengurusan email dan pelayar web. Ini sekaligus memberikan ruang untuk pengguna mengubah aplikasi email dan pelayar web ke aplikasi pihak ketiga lain seperti Gmail, Chrome, Outlook dan sebagainya. Masih dalam arena teknologi peranti, Huawei P40 Pro Plus kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan rekaan berasaskan seramik selain menyertakan kamera utama 40, 50, 8 dan 8 megapiksel. Bagi yang berminat, peranti ini dijual pada harga RM4,999 sebuah. Selain telefon pintar, Huawei kini turut menawarkan tablet 5G di Malaysia iaitu MatePad Pro 5G pada harga RM3,299. Tablet ini hadir dengan spesifikasi tinggi selain turut dilengkapi dengan input berasaskan stylus melaluinya. Honor Malaysia minggu ini telah melancarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Honor 9A. Telefon pintar ini hadir dengan spesifikasi asas seperti janaan chip MediaTek Helio P22, 3 kamera belakang gabungan 13, 5 dan 2 megapiksel dan menggunakan Huawei App Gallery. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM549 bermula 6 Julai kelak. Realme pula minggu ini menawarkan alternatif mampu milik untuk Realme X3 Super Zoom yang dikenali sebagai Realme X3. Ia dilengkapi chip Snapdragon 855 Plus, skrin 120Hz dan kamera utama 64, 12, 8 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, ia hanya dijual untuk pasaran India sahaja. Mengenai Realme lagi, jenama ini mula mengacah penawaran Realme C11 untuk pasaran tempatan. Ia dilihat bakal menyertakan spesifikasi asas serta dijana chip Helio G35 dan bateri bersaiz besar. Ia dijadualkan bakal diperkenalkan secara rasmi di Malaysia pada 30 Jun 2020. Asus pula minggu ini mengesahkan penawaran ROG Phone 3 pada bulan Julai 2020. Namun pun begitu, butiran dan spesifikasi lain masih tidak diketahui. OnePlus juga turut mengesahkan yang mana mereka akan melancarkan telefon pintar mampu milik. Buat masa ini, pihak OnePlus tidak mengumumkan sebarang tarikh pelancaran tetapi ia dijangka diperkenalkan seawal Julai 2020 kelak. Beralih ke arena teknologi komputer, Acer telah mengadakan acara Acer Global Press secara atas talian. Dalam acara tersebut, Acer memperlihatkan beberapa model untuk siri Concept D. Antaranya adalah Concept D100 yang memfokuskan kepada aktiviti penyuntingan gambar dan kerja-kerja grafik. Setakat ini, ia diperkenalkan untuk pasaran Eropah sahaja. Untuk Concept D3 pula, ia membawakan dua variasi model iaitu Concept D3 Azure yang membawakan komputer Riba 2 dalam 1 menggunakan Ansel Azure dan Concept D3 yang membawakan pilihan chip sehingga Intel Core i7. Buat masa ini, tarikh penawaran untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Selain itu, Acer turut memperkenalkan siri Enduro iaitu barisan komputer Riba Windows 10 dan tablet Android tahan lasak.
Untuk variasi komputer Riba, ia membawakan Acer Enduro N3 Rugged Notebook dan Acer Enduro N7 Rugged Notebook. Manakala untuk tablet pula ia memperkenalkan T1 Rugged Tablets dan T5 Rugged Tablets. Keempat-empat peranti menggunakan bahan tahan lasak grade tentera sebagai perlindungan. Tidak ketinggalan juga, jenama ini turut membawakan paparan siri Predator yang baru, iaitu Predator X25 dan siri Predator XB3. Untuk X25, ia membawakan panel skrin bersaiz 24.5 inci dengan kadar segar semula 360Hz. Manakala untuk siri XB3 pula menyokong NVIDIA G-Sync, kadar segar semula sehingga 240Hz dan resolusi yang mencapai 4K UHD. Acer telah memperkenalkan pilihan kerusi gaming terbaru mereka, iaitu Predator Gaming Chair XOC. Ia hadir dengan beberapa mod mengurut dan dilengkapi dua pembesar suara Bluetooth secara terbina. Namun, tarikh jualan peranti masih tidak diketahui. Pada minggu ini juga, ARM mengumumkan kemaskini untuk GPU Mali menerusi Google Play Store. Walau bagaimanapun, jenama ini masih tidak menyatakan model versi mana yang bakal menyokong fungsi ini. Xiaomi kini di Malaysia telah membawa masuk beberapa perkakasan di bawah ekosistem mereka, iaitu sebuah pengeri rambut, robot vacuum yang boleh mengemop dan juga peranti yang membantu memperluaskan capaian Wi-Fi dalam rumah. Pelbagai peranti baru ini akan dipasarkan bermula 25 Jun di Malaysia. Tidak ketinggalan minggu ini, Olympus mengumumkan perancangan mereka untuk keluar dari perniagaan pengimejan dan kamera. Dengan ini, mereka akan memfokuskan kepada perniagaan peralatan perubatan dan penawaran industri. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Microsoft minggu ini telah mengumumkan penamatan Mixer pada 22 Julai 2020. Ia merupakan perkhidmatan yang memfokuskan permainan. Ia dijangka akan dipindahkan kepada Facebook Gaming selepas ia dihentikan. Facebook juga minggu ini hadir dengan fungsi baru khusus kepada ibu bapa untuk perkongsian yang lebih selamat. Antara yang diperkenalkan adalah catatan awal nama untuk perkongsian kandungan, lencana untuk mengenal pasti fasa keibubapaan dan bimbingan secara atas talian. Di samping itu, kini Facebook turut telah mengumumkan yang mana mereka akan memperlihatkan notifikasi sekiranya pengguna berkongsi sesuatu berita yang berusia lebih 90 hari, sekaligus mengurangkan penyebaran berita kurang tepat. Tidak ketinggalan adalah di mana gergasi sosial ini telah mengumumkan yang mana mereka akan menghentikan penjualan set kepala realiti maya mereka, Oculus Go. Selain itu, kenderaan peribadi dui roda Segway telah diumumkan akan dihentikan pengeluaran sekaligus menghentikan pengeluaran selepas penawaran sepanjang 19 tahun lamanya dan menyaksikan sekitar 140,000 unit Segway PT telah terjual di peringkat global. Di China, mereka telah melancarkan satelit terakhir untuk sistem Beidou sekaligus memperlihatkan penawaran sistem navigasi satelit global dan penawaran kejituan lebih baik berbanding GPS. Pada minggu ini juga, Google dilihat hadir dengan perubahan dalam cara penyimpanan maklumat di platform mereka. Syarikat ini menyatakan yang mana mereka akan memadam data carian setiap 18 bulan secara lalai. Tencent minggu ini dilaporkan telah mengambil alih platform penstriman iFlix. Terdapat kemungkinan iFlix diintegrasikan dengan beberapa perkhidmatan lain di bawah gergasi Tencent seperti WeTV dan lain-lain. Dalam arena sosial, Viber kini mengumumkan mereka akan menghentikan integrasi teknologi Facebook pada perkhidmatan mereka, termasuk membuang integrasi Facebook Connect untuk log masuk dan juga integrasi pelekat GP. Untuk arena teknologi tempatan, acara Convocation UiTM tahun ini akan menggunakan teknologi skrin hijau dan secara temu janji. Graduan perlu melakukan temu janji untuk hadir ke acara pada skala mikro bagi mengelakkan penyebaran COVID-19. Di Malaysia juga, kini KLIBF bersama Shopee telah menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur secara atas talian dan menawarkan pelbagai diskaun untuk penjualan buku. Akhir sekali, Wilayah Persekutuan telah melancarkan aplikasi untuk memudahkan proses melaporkan asnaf menerusi aplikasi Mobile Jejak Asnaf Moja. Aplikasi ini memudahkan orang ramai melaporkan asnaf yang memerlukan bantuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIN. Pada waktu ini, Moja hanya ditawarkan untuk peranti Android sahaja. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisaki untuk Amaz. Yosh!